Identitas mayat tanpa busana yang ditemukan mengapung di pinggiran Sungai Musi, tepatnya di perairan Dermaga 16 Ilir, Palembang, akhirnya terkuak. Korban bernama Lian, warga Jalan Batun, Kampung 4, Desa Muara Batun, Kabupaten Oki. Usai ditemukan mengapung dalam keadaan tak bernyawa, korban dibawa ke RS Bayangkara Palembang untuk diautopsi. Terungkapnya identitas jasad pria bernasib nahas itu setelah ibunda korban, Meli, mendatangi RS Bayangkara Palembang pada Jumat malam. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke kampung halaman di Kabupaten Oki untuk dimakamkan. Kanit Gakum Satfolairut Polrestabes Palembang, Ibtu Cepi Aminuddin, mengatakan sebelum ditemukan tewas mengenaskan, mulanya korban diajak ke rumah pamannya di Kelurahan Lima Ulu untuk berobat karena ada gangguan kejiwaan, dan ke rumah pamannya di Lima Ulu. Saat di rumah pamannya, tiba-tiba korban melompat ke perairan Sungai Musi Palembang. Di perairan Lima Ulu, dan keluarga yang ada di Palembang berusaha mencari, dan ternyata korban ditemukan mengapung di Dermaga 16 Ilir. Diberitakan sebelumnya, ditemukan jasad tanpa identitas diduga laki-laki terapung dalam kondisi sudah membusuk di perairan Sungai Musi, tepatnya di dekat SPBU Apung, areal Dermaga 16 Ilir. Sontak penemuan jasad Mr. X tersebut membuat geger seluruh warga yang tengah berada di kawasan Dermaga 16 Ilir. Bisa dijelaskan pada Tim Liputan Sumsel ABTV melaporkan.